Berikut ini adalah pengujian kit inverter GS002 12 MOSFET model TO247 HY4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung aja kita uji nih ya. Ini adalah pengujian yang ketiga dari 4 pembelian. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melakukan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah menggunakan beban kompor elektrik. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambahkan beban dan terbaca sampai sekitar 1900 watt. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai sekitaran 2300 watt lebih. Kemudian saya tambah beban lagi. Ini dia terbaca sampai 2400 watt lebihnya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Terbaca 2400. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Mencapai 2500 watt lebih. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. 2400 sampai 2500. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. 2600 watt ya. Kemudian di sini saya tambah beban lagi. Di sini di posisi 2600 watt, ini dia potensi off. Kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Kita akan lanjut ke pengujian yang keempat. Terima kasih.